Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Polres Ketapang tangani indikasi adanya kampanye hitam melalui media sosial terkait pilkada di Kabupaten Ketapang. Dan penanganan langsung menurunkan tim cyber Polda Kalbar yang prosesnya masih dalam pengembangan. Berdasarkan laporan dan ditindak cepat, Polres Ketapang menangani satu kasus indikasi kampanye hitam pada salah satu akun di media sosial. Tindakan cepat yang dilakukan Polres Ketapang dilakukan agar informasi yang disampaikan melalui medsos tersebut tidak menyebar luas sehingga memunculkan perselisihan di masyarakat saat pilkada. Kapolres Ketapang AKBP Setiadi mengatakan sejak tersebarnya informasi tersebut, terduga pelaku telah diamankan termasuk penelusuran terhadap akun dengan menurunkan tim cyber dari Polda Kalbar. Mendalami kasus ini masih dalam proses termasuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Ketapang apakah masuk ke ranah pelanggaran pemilu atau ada unsur pidana Undang-Undang ITE di dalamnya. Ya, kita juga melaksanakan patroli cyber, mengecek di media sosial untuk mengantisipasi beberapa akun-akun yang dimungkinkan memicu adanya perselisihan pemahaman, termasuk juga mungkin ada kampanye-kampanye gelap. Kemarin ada beberapa informasi yang kita dapat dan kita upayakan untuk kita redam, kita cek, langsung kita upayakan tidak menyebar kemana-mana. Sementara baru ada satu yang sudah muncul di medsos, namun segera kita tangani, kita amankan terduganya. Kapolres Ketapang AKBP Setiadi meminta masyarakat lebih bijak dalam menerima apapun bentuk informasi termasuk menyangkut pilkada terlebih jelang pencoblosan yang hanya sekitar 3 pekan ke depan.